Bagus. Raisa. Jangan menyerah, Gus. Jangan menyerah, Gus. Bajunya siapa? Domas. Domas! Mas, bagus tuh, Bu. Tadi berantem lagi. Bagus, bagus. Kamu ini bagaimana sih, Bagus? Kamu ninggalin laundryan aja, itu udah masalah. Apalagi kamu pergi buat berantem sama anak buahnya Bendot lagi. Itu namanya bukan cari masalah lagi. Kamu itu cari mati. Anak buahnya Bendot yang cari mati kalau berani malakin orang di sini. Sosokan pakai baju tentara. Kamu jangan sok pahlawan, Bagus, ya. Kalau kamu emang enggak suka sama orang yang sosokan pakai baju tentara, ya udah, kamu dong jadi tentara asli. Lu liat cewek gua gak? Maksud lo gue? Sila! Kamu tahu yang kamu hajar siapa semalam? Tora. Kamu tahu dia anak siapa? Tahu! Kamu tuh otak. Akal kamu lebih pendek dari anakku. Terbukti kan? Setahun tidak membuat kamu menjadi lebih baik. Sebentar lagi. Tahu sama kamu bagaimana seharusnya kamu mempersiapkan masa depan kamu. Paham?
Ini adalah barak kalian yang wajib kalian jaga kebersihannya. Jelas? Siap, jelas. Pakaian dan perlengkapan kalian diletakkan yang rapi. Woi, 116. Yang betul kau. Kenapa? Gak senang kau? Mau melawan? Jawab! Siap, tidak. Tidak apa? Jawab yang betul kau. Siap, tidak mau melawan. Pesap kau 50 kali. Kenapa? 50 kurang banyak? Hah? Sampai 9. Siap. Kau hitung dia sampai 50 kali. Siap. Mulai. Tanganmu itu. 1. Siap. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8. Tak mau minumnya juga dia? Kutengok, macam sombong kalian itu. Ya udahlah, biarin aja. Siap. Siap. Saya Bagus. Saya Hans. Oh. Siap. Siap. Saya Bagus. Aku Haposan Tugat Torop dari Tarutung. Ya. Perbatasan Sipoholon, Tapanuli Utara. Oh, dari situ? Tahu kau? Enggak. Siap, siap. Menuju Jaya, Jakarta, nomor lebih 2010, 11 lagi. Belum seminggu udah gila dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Mana yang satu? Siap. Tiri tahu. Kalian belum boleh apel. Kalau belum lengkap, cari sampai ketemu. Siap. Laksanakan. Setelah saya bubarkan, kita semua mencari Maesa sampai ketemu. Bubar. Jalan. Kiri Hans. Eh, jamblang. Eh, Maesa, bangun. Ya. Woi, bangun deh. Cepetan apel. Bodoh amat ah. Jangan gitu kamu ya. Satu kena, semuanya kena. Ah, biarin aja. Ya, bangun, Maesa. Cepetan. Biarin aja. Bangun. Kau udah angkat. Oi! Eh, ngapain nih? Eh, ngapain? Oi, gila semuanya. Oi! Bodoh. Kalian ini bagaimana? Nyari satu orang yang susah minta ampun. Susap kalian, 50 kali. Sikap anyam. Betul kelas, pimpin. Siap. Hadap serung kanan. Gerak. Sikap anyam. Tangan. Satu. Kau yang betul kau. Siap lagi. Dua. Nanti siang akan ada pesiar. Itu artinya kesempatan bagi kalian untuk keluar dari lingkungan kesatria. Ya. Kau. Ya. Tapi ingat, kalian harus tetap menjaga disiplin dan etika sebagai seorang prajurit taruna. Jelas? Siap, jelas. Eh, rumah kamu di mana sih? Alah, deket banget. Paling ya kira-kira 1 km dari Kebon Barat. Oh. Ah, enak ya. Kalau bisa pulang ke rumah, tidur di kasur sendiri. Hah, ya ada plus minusnya, Dik. Enaknya kalau setiap pesiar aku bisa langsung pulang ketemu Bapak Ibu. Nggak enaknya aku kurang hiburan di sini. Mau jalan-jalan kemana lagi, bingung. Nyong, kamu tinggal dekat sini. Iyo, gimana? Dari rumah kamu ke bandara jauh apa deket? Memangnya siapa yang mau ke bandara? Aku. Aku mau cabut. Apa yang dicabut? Cabut tuh maksudnya pergi, minggat. Astagfirullahaladzim. Kau ngerasa ada barang kau yang hilang nggak? Mana buku sakumu? Mana? Siap, tidak ada. Kenapa tidak ada? Siap, tidak tahu. Karena kelalaian ini, peleton 2 tidak diizinkan pesiar. Dan kau, Maesa, jangan sekali-sekali kau tinggalkan ini di loker. Jelas? Siap, jelas. Aku gak nega. Udah, kita gak mau kira-kira si Bunda. Panas tuh sakit. Lagi.
Lapor, peloton 2. Jumlah 22, kurang 1. Hadir 21. Keterangan? 1 tanpa keterangan. Laporan selesai. Dan Don, dan kelas, periksa. Periksakan. Kalau saja ini benar-benar di medan pertempuran, kalian semua pasti sudah habis disikat lawan. Jelas? Siap, jelas. Kamu mau kabur ya? Tidak. Ucapkan siap. Siap, saya tidak mau kabur. Lalu kenapa lo manjat-manjat tengok? Siap, saya panik. Bohong kamu. Berarti sebentar lagi kita pisah ya? Iya betul. Ma Dede ke udara. Nah, si Mulantoy. Mulianto. Dan Karusopo. Karubaba. Suka-suka aku lah. Kalian ke laut. Nah, aku sama si Benga di darat kan? Terus? Sedih lah aku. Oh, hapusan sedih. Nyonyo. Eh, oplosan. Tetap kita sama-sama satu angkatan, bro. Eh, aku mengerti. Kita sama-sama di angkatan. Nah, tapi aku di darat, kau di laut. Kapan ketemunya? Bosan. Jauh di mata, dekat di hati. Kalau jodoh gak kemana-mana kok. Eh, dengar. Kau pikir aku itu mau macam kamu?
Oke. Jadi menurut kau cukup dengan terima kasih saja cukup. Sudah, gitu saja. Maksudnya, aku harus kasih uang? Berapa? Anak kota. Saya tahu kau orang kaya. Tapi uang itu bukan ukuran. Semua tuh ada harganya. Hukum, tenanglah. Cuma satu yang saya minta dari kau, Kupu muka tuh jangan serius, Bugi. Pikir kau serius. Habis, Bugi! Siap! Ya udah, masuk. Gua masuk dulu ya. Yo. Tati. Mari. Sampai ketemu ya. Siap. Jangan lupa mampir ke mobil. Mantap ya. Hati. Yo, Tati. Lantai. Ya, Tati dulu. Jangan tidur terus ya. Siap. Mulantoy. Biar ntar ya. Sampai ketemu. Hans. Yes. Aduh. Ini. Tinggalnya. Cuma satu yang ku minta. Satu saja. Sering-sering lari lah. Jangan lihat lagi. Yes. Enggak. Udah nanti masuk. Ya. Nanti Aposan nangis. Hati-hati, buka, kamar, mulai. Selesai. Budak, gimana kalau aku tak suka sama calon kakak asuhku? Pulang aja kau ke Tarutung. Pada jam 11 ada serangan musuh. Kayaknya naksir sama lu tuh, San. Ya Tuhan, berilah si muka sangar itu petunjuk, Tuhan. Janganlah sampai ia tersesat ke tempat kami, Tuhan. Serius aku Tuhan kali ini, sumpah, serius aku, kabulkan, amin. Siap, Mahesa. Siap, tidak. Tawarti helm tempur bagi seorang prajurit. Siap, sebagai pelindung kepala. Pelindung kepala. Kenapa kalau tidak dilindungi? Hah? Siap, bisa terkena tembakan. Dari mana, bro? Jakarta. Asal kamu dari mana? Siap, dari Tarutung. Siap, dari Tarutung. Siap. Oh, ternyata kita bersaudara ya. Siap. Ikut aku sekarang. Siap. Itu artinya seorang prajurit mempercayakan sebagian nyawanya pada helm tebur. Jadi yang main-main kamu. Apalagi kalau bukan helm kamu sendiri, paham? Siap, paham, paham. Siap, paham. Jelas, yuk. Siap, jelas. Jelas, yuk. Siap, jelas. Siap. Butet di panggung siang doang muale butet damar gurila damar darurat ale butet. Jelek kali muka kau, Sersan. Siap. Kenapa lu? Bingung mau kemana? Ya udah kita jalan-jalan aja. Mau jalan kemana lagi? Nah, gue mau nanya sama Bang Bram. Siapa tahu dia masih tahu tempat-tempat oke yang belum pernah kita kunjungin.
Yong, gimana? Lebih enak makanan di sini atau di Kesatria? Kok diem, he? Lebih enak mana? Siap. Enakan makanan di sini. Karena yang punya rumah makan ini Pak Liko. Adik, ayah. Namanya Lek Harto. Nah. Ayo sini, sini. Lek. Alhamdulillah, mampir ke Lek. Lek. Panjang umur ya, Lek. Baru kita omongin di sini. Masa lu kenal kenal. Eh ini nih, kenalkan. Pak Lek Harto. Bagus. Mahesa. Ini Bu Lek, Bu. Mahesa. Ini adik-adik kelas, Lek. Mereka saya ajak sini khusus untuk nyobain sate kambing, Pak. Wah. Gimana? Rasa satenya enak, Ra? Siap. Siap. Enak. Enak sekali, Pak Lek. Alhamdulillah. Asal kalian tahu aja bahwa sate ini resepnya turun-temurun dari nenek moyang Pak Lek. Eh, Bram. Ya. Kamu jangan lupa ya. Nanti mampir ke rumah. Siap. Yo, Bram. Kamu itu kalau nggak disuruh mampir, nggak mampir-mampir ke rumah. Iya, boleh. Nanti saya kesana, pasti. Cari ya? Apa sih? Makanya kalau jadi cowok tuh jangan playboy. Apa playboy? Kamu sendiri coba ngapain weekend di rumah? Pacarmu mana? Ditinggal pergi? Atau dia lagi ngapelin cewek lain dulu ya? Enak aja. Sorry ya, Laras gak bakalan mau sama cowok gituan. Laras. Tapi bekas yang aku minta. Mana? Lupa lagi ya? Oh enggak, ada. Tuh di tas depan, ambil sendiri sana. Yes, dibawain. Lupa. Yuk sini, tak kenalin. Nih, gak apa-apa, yuk. Sini, yuk. Yuk. Hei, ini, kenalkan. Ini Laras, anaknya Lek Harto, putri nomor 2. Siap. Mas. Mahesa. Laras. Bagus. Laras. Pada mau minum apa? Gak usah, terima kasih. Barusan kita minum di rumah makan. Oh ya, di sini kan belum. Ya. Kalau gitu, terserah nona rumah aja. Mau minum apa? Apa? Laras nawarin minum. Mau minum apa? Ya, kayak daftar menu aja. Oh, sini gak ada menu, Gabriel. Ya, sana ambilin. Nyong, kenapa kamu, ha? Siap, mohon izin ke toilet. Oh. Ayo, aku antar. Bentar, Nyong. Siap.
Cici. Serius, Dul. Paling kena sindrom eksotisme. Apaan tuh? Biasa lihat cewek Jakarta yang keren-keren dan gaya. Begitu lihat yang lugu dan sederhana, jadi terkesan luar biasa. Enggak. Laras emang luar biasa. Ya udah. Pacarin aja. Iya. Dari penjelasan yang saya sampaikan, apakah para taruna ada pertanyaan? Siap. Ya, silakan Sersan Taruna Bagus. Bagus, Sersan Taruna. Tadi Gumil menjelaskan tentang susunan besar kelompok regu. Pertanyaan saya adalah, siapa saja yang termasuk dalam kelompok pemegang senjata bantuan? Selesai. Duduk. Dari pertanyaan Sersan Taruna Bagus, apakah ada yang bisa menjawab? Maisa. Apa yang kamu lakukan? Siap, menulis materi. Kamu bukannya menulis, malah menggambar. Ya, silakan berdiri, angkat kursi. Siap. Baik, saya akan lanjutkan. Gus, lu mandi? Emang mau kemana? Ke rumah Pak Lik Darto. Cih, yang mau kesana kan situ. Gua mah mendukung secara moral aja. Ya, gak seru kali kalau sendirian. Gak seru apa gak berani? Ya, daripada di barak sendirian. Mending lu temenin gua. Lagian ini tuh hari pesiar, harusnya pesiar. Iya. Yeah. Galak amat. Serius nih gue ikut? Iya. Yaudah. Ntar nyesel loh kalau gue ikut.
Tapi kata-kata yang ingin aku sampaikan ke kamu tuh banyak banget. Makanya aku udah mutusin untuk mewakilin semua ungkapan hati aku pada ini. Ini cincin dari almarhum ibu aku yang akan aku berikan pada orang yang aku cintai. Ini, ya ampun, maksudmu apa sih, Mas? Apa aku masih kurang jelas? Iya. Kayaknya peran gue sebagai saksi cukup sekian ya. Sebab kalau kelamaan, bisa-bisa nanti minta bagian. Mas Bagus mau kemana? Aku mau nyari sesuatu buat ibu aku. Nanti kalau udah mau pulang, telepon aja. Iya, ya? Nanti gue SMS. Oke. Laras, terima pemberianku ini ya. Ini, aduh, kecepetan kali Mas, aku nggak bisa terima. Laras, pemberianku ini bukan sebagai lambang ikatan apapun. Aku nggak lagi ngelamar kamu loh. Pemberian aku ini sebagai ungkapan dari hati aku. Ya mau kamu kasih istilah apapun, pemberian ini tetap akan jadi beban buat aku. Apa ini berarti penolakan? Pemberian kamu yang aku tolak. Berarti makna dari pemberian aku ini bisa kamu terima kan? Aku gak bisa jawab sekarang. Terus kapan? Sebaiknya Mas Mahesa konsentrasi aja dulu ke perkuliahan yang pastinya akan makin sulit kan? Jangan sampai jadi lulusan yang pas-pasan. Sebab kalau jadi lulusan yang pas-pasan, nanti karirnya sulit berkembang. Ya toh? Iya, tugasku lagi banyak. Siapa yang bisa menjelaskan aspek-aspek dalam ini? Ya, saya Dr. Maisa. Semoga kau terima salam mesraku untukmu. Sebagai suatu tanda setiaku selalu padamu. Semoga kau terima salam mesraku untukmu. Sebagai suatu tanda setiaku selalu padamu.
cepet banget jalannya. Pelan aja. Dandinya gak kemana-mana kok. Kamu gak apa-apa? Apa-apa. Laras. Gimana sih Gus? Jaga cewek aja gak bisa. Gimana jaga negara? Yuk. Bobo negara. Lapor, Taruna siap melaksanakan makan malam. Lanjutkan. Lanjutkan. Taruna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami. Puji syukur kami panjatkan atas berkat yang Kau berikan pada malam hari ini. Kami menyadari bahwa hidangan ini merupakan uang dari rakyat. Oleh karena itu, hal ini merupakan pembangkit motivasi bagi kami untuk lebih giat belajar dengan berlatih dengan sungguh-sungguh agar nantinya dapat menjadi perwira yang berbakat. Semoga makanan ini bermanfaat bagi kekuatan jasmani dan rohani. Amin.
Oke? Besok siang aku kesini lagi. Ini siapa, Ak? Eh, jangan bawa foto dong. Pacar Mas Bagus nih. Ayo. Dih, ngeliat doang juga. Siapa tuh, Gus? Temen, Bu. Tapi handphone A kenapa ya? Yah. Angus nomornya. Pelit sih. Tapi cantik kok, Gus. Kamu suka sama dia? Tadinya. Tapi keduluan temen. Ya udah. Oh. Tapi dia udah kawin sama teman kamu itu? Belum. Dia lebih suka sama teman kamu itu? Tahu deh. Bagus, bagus. Kamu itu kan sekarang udah jadi tentara. Ngomongnya mencela-mencela gitu sih? Belum, tahu deh. Tegas gitu loh. Kalau kamu emang suka sama perempuan itu, datengin. Ajak ngomong. Kalau perlu, rebut dari teman kamu itu. Sorry, Bu.
kalau misalnya semua lulus ya 2 bulan lagi lah. Jadi kapan kita bisa masting rencana pernikahan kita? Ya, kita bicarakan nanti lagi lah ya. Dia selesai kamu penugasan lah. Gak bisa dong. Kalau kayak gini caranya kita gak akan nikah-nikah. Kan kamu udah tahu dari dulu. Sebagai tentara, aku akan dikirim kemana aja dan kapan aja. Memangnya gak bisa diperkirakan kapan pulang? Gak bisa, Laras. Setiap tentara yang sudah terima perintah operasi, mereka tidak akan pernah tahu kapan mereka akan pulang atau bisa. Tidak pulang sama sekali. Laras, tapi aku janji sama kamu. Aku akan pulang untuk kamu. Terus terang, aku masih belum siap untuk berangkat. Karena semua pikiran aku masih tertuju sama kamu. Dari awal aku merasa kamu ragu menerima lamaran aku. Tapi seiring berjalannya waktu, aku pikir kamu akan berubah. Tapi kamu semakin ragu dan mengulur-ulur waktu. Sekarang aku minta kamu terus terang sama aku. Jelaskan sejujur-jujurnya. Apa Mas sudah siap aku berkata jujur? Aku siap, Laras. Meskipun kejujuran itu bisa sangat menyakitkan?
600 meter kemudian akan ketemu jalan tempuh kecil yang menuju lokasi. Kita berpencar di sini, lalu bergerak menuju Solo Ambon Solo. Selesai aksi, kita akan menuju Lima Zulu melalui rute ini. Kami anggota Pasus TNI. Apakah benar Anda yang bernama Profesor Jauhari? Profesor?
Dul, lo harus sadar. Buka mata. Lihat gue. Lihat gue. Daripada gagal di medan tugas, lo berhasil. Back to Chop Chop, ETA Chop Chop, 0252.
Terus? Karena aku terlanjur mencintai orang lain. Tapi sayang, aku nggak pernah tahu bagaimana perasaan orang itu ke aku. Mungkin aku hanya dianggap sebagai teman, atau dianggap sebagai adik. Entahlah.